Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Xiaomi, yakni Xiaomi Mi 11 Pro. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Setelah Xiaomi resmi merilis Mi 11, banyak mata tertuju pada konfigurasi jangka panjang dan lebih kuat dari super flagship Xiaomi Mi 11. Terutama dalam hal perangkat keras dan lensa akan memiliki jenis peningkatan seperti apa, sangat diharapkan. Menurut informasi yang banyak beredar, kekuatan model super flagship Xiaomi Mi 11 pada paruh pertama tahun ini dalam hal pengambilan foto diharapkan akan menempati posisi pertama. Jika diadu dengan Huawei P50 Pro Plus, Oppo Find X3 Pro, dan Vivo X60 Pro Plus. Keempat ponsel ini selain Vivo X60 Pro Plus akan segera dirilis. Oppo Find X3 akan dirilis pada bulan Maret. Dua ponsel lainnya juga diperkirakan akan debut pada bulan Maret, namun secara resmi belum diumumkan. Masing-masing ponsel akan membawa keunggulan untuk kameranya, seperti Huawei P50 Pro Plus dengan Sony IMX800. Kemudian Oppo dengan kemampuan kamera tidak pernah lemah, Vivo dengan optik Zeiss-nya, dan Xiaomi Mi 11 Pro akan debut Samsung ISOCELL JN2 baru. Mengikuti berita terbaru, sekarang kita disuguhkan bocoran cangkang belakang Xiaomi Mi 11 Pro memperlihatkan desain yang mirip dengan Xiaomi Mi 11 dan memiliki warna kuning, hitam, biru langit, dan biru tua, tetapi dengan pengaturan kamera yang berbeda. Kabar tersebut dikatakan dapat dipercaya karena sumbernya memiliki reputasi yang baik dalam membocorkan berita internal, kebanyakan terkait dengan pelindung layar, panel, cangkang belakang, dan lain-lain. Menurut bocoran foto, Xiaomi Mi 11 Pro mengemas setidaknya 3 modul kamera. Di antaranya modul kamera utama yang relatif lebih besar dari Mi 11. Di bawah kamera utama ada potongan persegi, yang seharusnya untuk lensa periskop atau telefoto yang menggantikan lensa ultrawide Mi 11. Lensa ketiga yang terletak di baris berikutnya bisa berupa makro atau hanya ditempatkan lensa sudut lebar di posisi baru. Perubahan lainnya ada pada posisi LED, yang kini berada di luar tata letak. Walaupun foto yang tidak begitu jelas, tetapi kita bisa menebak teks di dekat kamera bisa jadi 50 megapiksel. Jika mengacu pada berita terbaru ini, maka Xiaomi Mi 11 Pro akan menggunakan sensor ISOCELL JN2 50 megapiksel baru dari Samsung dengan lensa ukuran 1/1,12 inci. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.